إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع دينه إلى يوم الدين وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات ثم إلى روح من أنفق أموالهم وجهدوا أنفسهم لهذا المسجد ثم إلى رسول الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حسام المداني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن هجي إسماعيل البنجري والشيخ محمد سرواني عبد الغني والشيخ محمد زين بن عبد الغني والشيخ أحمد بستاني بن أسلوي والشيخ أحمد بكري بن هجي إيمان الدين والشيخ أحمد زهدي النور بن الشيخ هجي محمد ثم إلى روح من صنف هذا الكتاب الشيخ زين الدين المالباري والشيخ أحمد نووي بن عمر البنداني شيء لهم الفاتحة. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد قلبي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وحاصل القول فيما يتعلق بالعورة أن الرجل له ثلاث عورات، إحداها ما بين سرته وركبته، وهي عورته في الصلاة ولو في الخلوة وعند الذكور وعند النساء المحارم. ثانيها السوءتان أي القبل والدبر، وهي عورته في الخلوة. ثالثها جميع بدنه وشعره حتى قلامة ظفره، وهي عورته عند النساء الأجانب، فيحرم على المرأة الأجنبية النظر إلى شيء من ذلك. ولو علم الشخص أن الأجنبية تنظر إلى شيء من ذلك وجب حجبه عنها. الحمد لله puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya juga sehingga kita pada malam hari ini dapat sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini. Mari kita sama-sama berniat i'tikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beri'tikaf di dalam ini masjid sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Dan kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmat anugerah. Di antara nikmat terbesarnya ialah nikmat iman dan Islam, dan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanjangkannya umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat sama-sama menuntut ilmu agama. Kita masih membicarakan tentang masalah wajib menutup aurat, baik dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Kalau di dalam sembahyang itu merupakan syarat sah. Apabila terbuka aurat ketika sembahyang, maka sembahyangnya tidak sah. Adapun di luar sembahyang itu hukumnya wajib ditutupi daripada orang yang melihat. Nah, kemudian wahasilul qawli fima yata'allaku bil aurah, dan kesimpulan pendapat pada pendapat yang berhubungan dengan aurat, bahwasanya laki-laki baginya ada tiga aurat. Kita nang laki-laki ini mempunyai tiga aurat. Ihdaha, salah satu daripada tiga itu, yaitu pertama ma baina surratihi wa rukbatihi, anggota nang berada antara
pusat dan lututnya, itu wajib ditutupi. Apabila wahiya auratuhu bis salati, bermula aurat antara pusat dan lutut itu ialah aurat pada ketika sembahyang. Ini yang wajib ditutupi semalam ketika laki-laki itu sembahyang, itu anggota antara pusat dan lutut, walau bil khalwati, walaupun di tempat yang sunyi semalam gelap, nah tetap wajib ditutup. Nah, itu aurat laki-laki ketika sembahyang. Wa inda dzukuri, dan di ketika atau di sisi laki-laki lain, sesama laki-laki. Nah, jadi kalau sesama laki-laki juga auratnya antara pusat dan lutut, jangan sampai terbuka kalau berhadapan laki-laki sama laki-laki. Wa inda nisa'il maharimi, dan di sisi perempuan-perempuan yang haram nikah seperti kuitan, dangsana, kemanakan. Nah, itu juga ketika laki-laki berada di antara perempuan-perempuan mahram yang haram nikah, itu auratnya yang harus ditutupi juga antara pusat dan lutut. Saniha, nang kedua aurat laki-laki itu as-sawatani. Nah, as-sawatani ay al-qubuli, al-qubulu wad-duburu, dua kemaluan, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ini yang wajib ditutupi apabila wahiya auratuhu fil khalwati, yaitu auratnya di ketika di tempat nang sunyi, nang kadada orang lain, surangan aja di kamar atau di kamar mandi misalnya. Nah, ini wajib nang ditutupi adalah kemaluan depan dan belakang. Nah, tapi boleh betilanjang aja kita apabila ada hajat, walaupun adna gharadin, sekurang-kurang tujuan, misalnya kahumapan, kepanasan, itu boleh asal kadada orang lain yang melihat. Atau di kamar mandi misalnya, karena kulir bapak, kulir membasahi salawar, tapi misalnya, nah itu boleh seseorang tadi betilanjang di kamar mandi asal kadada yang melihat. Salisuha, nang ketiga aurat laki-laki itu ada jami'u badanihi, seluruh badannya, seikungan kita aurat laki-laki itu, wa sya'rihi, dan rambutnya, hatta qilamati zubrihi, sampai-sampai kita potongan kukunya, itu juga termasuk aurat. Wahia, dan aurat laki-laki seluruh badan itu auratnya indan nisa'il ajanibi, di sisi perempuan-perempuan yang halal nikah. Nah, jadi laki-laki itu juga auratnya seikungan kalau berhadapan dengan perempuan-perempuan yang halal nikah. Fayahrumu 'alal mar'atil ajnabiyyati an-nazaru ila shay'in min dhalika, maka haram atas perempuan nang ajnabiyah, nang halal nikah tadi, an-nazaru ila shay'in min dhalika, memandang kepada sesuatu daripada badan laki-laki tadi, baik mulai ujung rambut sampai ujung betis. Nah, ini aurat laki-laki di hadapan perempuan yang halal nikah. Walau alim asyaksu, dan jika lo mengetahui seseorang, seorang laki-laki ini, annal ajnabiyyata, bahwasanya ada perempuan yang halal nikah, tanzuru ila syai'in min zalika, memandang ia kepada sesuatu daripada yang demikian itu, wajib hajbuhu anha, wajib menutupinya si laki-laki tadi, anha, daripada perempuan itu tadi. Nah, walasna naqulu,
dan kita tidaklah mengatakan inna wajhar rajuli bihaqqiha auratun, bahwasanya muka laki-laki itu bihaqqiha pada hak perempuan ajnabiyah auratun merupakan aurat, kawajhil mar'ati seperti muka perempuan bihaqqihi pada hak laki-laki. Jadi muka laki-laki itu pada hak perempuan tidaklah seperti apa, bukanlah aurat seperti muka perempuan pada hak laki-laki. Bal huwa kawajhi sabiyil amradi, akan tetapi adalah muka laki-laki itu seperti muka anak kecil al-amradi nang bungas. Nah, amrad ini nang memberi kepingin anak laki-laki cuman bungas benar. Pihakir rajuli pada hak laki-laki. Jadi kita laki-laki melihat ada kekanakan halus, ya bungas benar. Jadi itu bila apa, bisa haram memandang kepada anak laki-laki yang bungas tadi. Payahrumun nazaru, nah maka haram memandang inda khawfil fitnati faqat. Jadi keharaman memandang muka kekanakan nang bungas tadi di ketika takut terjadi fitnah saja. Nah, jadi fitnah agama itu yang menimbulkan dosa. Sama seperti perempuan tadi juga, bilanya memandang laki-laki, bilanya apa takutan fitnah, maka itu hukumnya haram. Fa'ilam takun fitnatun fala, maka jikalau tidak takut fitnah, maka tidak haram memandang apa muka laki-laki tadi, atau laki-laki memandang muka anak kecil nang bungas tadi. Kalau ada terjadi fitnah, nah, karena bisa aja kan orang itu ya kita bisa suka sesama jenis. Nah ini nang berbahaya ya. Jadi kalau nya kada nang apa aja kita kada nang menghendaki inya, kada apa-apa memandang anak laki-laki nang bungas tadi kada apa-apa. Yang diharamkan tadi apabila dikhawatirkan adanya terjadi fitnah. Fitnah agama sesuatu yang menuju kepada dosa. Iz karena izin lam yazalir rijalu ala mamarri zaman maksufil wujuhi, karena senantiasa laki-laki itu atas sepanjang masa maksufil wujuhi terbuka muka. Nah, ini sepanjang masa mulai dahulu dah ya kita lalakian itu kada nang betutup muka, berterbuka muka. Wan nisa'u yakhrujna mutanaqibatin, dan perempuan keluar mereka itu dengan menggunakan cadar. Walau kana wujuhur rijali auratan fi haqqin nisa, seandainya adalah muka laki-laki itu merupakan aurat pada hak perempuan, la umiru bitanaqubi, niscaya diperintahkan laki-laki itu dengan menggunakan cadar. Cuman kanda berarti kada aurat. Nah, jadi cuman bilanya perempuan tadi memandang muka laki-laki itu menimbulkan fitnah, nah itu hanya hukumnya haram. Jadi selama kada menimbulkan fitnah, maka perempuan tadi kada apa-apa memandang laki-laki, muha laki-laki tadi. Au muni'u, atau ditegah laki-laki itu minal khuruji, daripada keluar rumah, illa li daruratin, kecuali karena darurat. Cuman kada. Laki-laki tidak diperintahkan untuk bercadar dan tidak dilarang daripada keluar rumah. Walaupun kan ada darurat, boleh aja laki-laki keluar rumah. Wa man fiha riqun laha thalasu auratin aidan, dan perempuan yang padanya itu ada sifat kebudakan, jadi budak perempuan inilah thalasu auratin, baginya ada tiga aurat juga sama laki-laki, cuman karena ada bedanya. Ihdaha ma baina surratiha wa rukbatiha, kalau perempuan itu budak, pertama auratnya itu antara pusat dan lututnya.
وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات. Yaitu auratnya di ketika sendirian di tempat yang sunyi dan di ketika menghadapi laki-laki yang mahram mengharam nikah. Wa indan nisa'il mu'minat, dan di sisi perempuan-perempuan yang beriman. Itu si budak perempuan tadi auratnya antara pusat dan lutut. Wasaniha, yang kedua, aurat perempuan budak itu adalah jami'u badaniha, seluruh badannya, illa ma yazharu indal mihnah, kecuali anggota yang nampak di ketika bekerja. Ay khidmati baitiha, di ketika bekerja di rumahnya. Wahiyya indan nisa'il kafirat, dan itu juga merupakan seluruh apa tadi anggota badannya kecuali yang nampak daripadanya ketika bekerja, yaitu nang tangannya sampai sini ya, muha dan betis, tenang indal mihnah tadi. Dan itu merupakan auratnya juga indan nisa'il kafirat, di sisi perempuan nang kafir. Salisuha, yang ketiga, aurat perempuan budak perempuan itu jami'u badaniha hatta qilamati zubriha, seluruh badannya sampai-sampai potongan kukunya. Wahya indar rijalil ajanib, dan itu adalah di ketiga atau di sisi laki-laki nang halal nikah di seluruh badan. Naam, ya bujur aja sini, tapi ya juzu, boleh. Liman arada syira'aha, bagi orang yang menghendaki menukari budak perempuan tadi, an-nazaru ilal mawadi'i, memandang kepada tempat-tempat, alladhi yahtaju ila taqlibiha, yang berhajat ia kepada berubahnya. Misalnya muha atau tangan, betis, itu yang dilihat ketika hendak menukar budak perempuan tadi. Wa yajuzu lit-tabibi an-nazaru ila al-mawadhi'i allati yahtaju ila mudawatiha, dan boleh bagi dokter memandang kepada tempat-tempat yang berhajat ia kepada mengobatinya. Nah, jadi dokter itu boleh memandang kepada perempuan yang ia berhajat kepada mengobatinya. Kada kawa bekijim atau apa yang kita betutup mata mengobati menyuntik, kada kawa misalnya. Nah, bisa luput misalnya. Nah, jadi boleh. Dokter tadi memandang kepada tempat yang ia perlu untuk mengobatinya. Kemudian wal hurratu laha arba'u auratin. Nah, kalau perempuan merdeka, ini berataan merdeka sudah. Perempuan merdeka ini baginya ada empat aurat. Ada empat aurat terbanyak pada laki-laki. Ihdaha, salah satu daripada empat tadi, jami'u badaniha, seluruh badannya. Illa wajhaha wa kafaiha, kecuali mukanya dan kedua telapak tangannya. Zahran wa batnan, muka dan belakang. Wa huwa auratuha fis salati, dan itu muka dan telapak tangan tadi merupakan aurat perempuan merdeka. Fis salati, pada ketika sembahyang. Fayajibu alaiha sitru zalika, maka wajib atas perempuan itu menutupi yang demikian itu. Fis salati, pada ketika sembahyang. Hatta zira'aini, sampai-sampai dua pergelangan tangannya wajib. Ini jangan sampai kelihatan, jadi dilebihi ke telapak tangan. Wasya'ri, dan rambut. Rambut panjang digelung misalnya. Nah, jangan sampai ketika sembahyang kelihatan rambut di muka, di pinggir. Itu di apanya kita dilihati dahulu, baca amin sebelum sembahyang. Wa batinil qadamaini, dan telapak kedua-dua kaki. Nah,
telapak betis itu bisa kelihatan ketika sujud. Nah, ketika sujud apa aja kita nang mukananya tuh handap. Nah, bisa terbuka kelihatan betis. Nah, itu batal sembahyangnya mun kada langsung ditutupi. Saniha nang kedua, saniyatuha nang kedua daripada aurat perempuan nomor 3 itu mabaina surratiha wa rukbatiha, anggota antara pusat dan lutut. Wahia auratuha bil khalwati, dan itu merupakan auratnya di tempat sunyi, sorangan. Wa inda rijalil maharimi, dan di sisi laki-laki nang mahram, nang haram nikah. Wa inda nisa'il mu'minat, dan di sisi perempuan-perempuan nang beriman. Jadi kalau perempuan itu berada di tempat nang sunyi, atau di sisi laki-laki nang haram nikah dengannya, atau di sisi perempuan-perempuan nang beriman, nah maka auratnya hanya antara pusat dan lutut nang wajib ditutupi. Salisuha, salisatuha nang ketiga daripada aurat perempuan nang merdeka, yaitu jami'ul badani, seluruh badan. Illa ma yazharu indal mihnah, kecuali anggota nang nampak ketika bekerja. Muka, tangan, betis itu nang nampak ketika bekerja. Wahia auratuha indan nisa'il kafirat, dan itu adalah auratnya di sisi perempuan-perempuan nang kafir, nang kada Islam. Jadi ketika menghadapi orang kafir, nah itu aurat nang wajib ditutup oleh perempuan nang merdeka tadi, seluruh badannya kecuali anggota nang nampak di ketika bekerja, muha, tangan, dan betis. Rabi'atuha nang keempat daripada aurat perempuan merdeka ialah jami'u badaniha, seluruh badannya. Hatta qila mati zubriha, sampai-sampai potongan kukunya. Wahia auratuha indar rijalil ajanib, dan bermula ia, bermula itu adalah auratnya di sisi laki-laki nang halal nikah. Jadi di sisi laki-laki lain, nah itu seluruh badannya. Payahrumu ala rajulil ajnabiyyi, maka haram atas laki-laki nang halal nikah, an-nazaru ila syai'in min dhalik, haram atas laki-laki nang halal nikah memandang kepada sesuatu daripada yang demikian itu. Nah, kecuali hendak meminang perempuan itu, hanya boleh memandang muka dan telapak tangan, atau waktu jual beli boleh memandang muha bibinian tadi, atau waktu malajari ilmu nang fardu ain itu boleh, atau tadi dokter nang maubati apa aja kita perempuan nang garing itu boleh, sekedar hajat hajat yang ada boleh jual nang berlebihan. Wa yajibu 'alal mar'ati sitru dzalika 'anhu, dan wajib atas perempuan menutupi yang demikian itu daripada laki-laki. Nah, ini ngalih kita wah ini. Apa aja kita bila nyentakan luar sudah di jalan kabanjar maginnya. Nah, itu sudah dosa tuh hilang, ada kehitungan lagi di mata. Makanya bagus kita tuh aja kita mengingatkan lawan dosa-dosa kita mulai ujung rambut sampai ujung betis yang kita gawi sehari ini apa, supaya kita kawa menyadari kesalahan-kesalahan kita lalu timbul di hati hendak bertaubat. Ya kan? Kita ini pun kada di
taubati dosa-dosa yang ada di awak kita ini semakin hari semakin menumpuk. Nah, semakin menumpuk. Ya, walaupun istilahnya dosa-dosa halus, tapi karena semakin hari semakin dibiarkan, nah maka bisa jadi dosa ganang. Apalagi katuju. Nah, ini nang bahaya. Hati katuju manggawi nang kaya ini. Nah, katuju. Artinya himung dalam maksiat. Nah, itu lebih lagi ganal dosanya. Jadi ngalih menghindari dari dosa mata ini. Wal murahiqu fi zalika karrajuli. Dan laki-laki nang hampir balik, murahik ni orang nang parah balik sudah. Misalnya kayak umur 11 tahun, 12 tahun, itu murahik namanya. Laki-laki nang hampir balik. Pizalika pada yang demikian itu karrajuli sama hukumnya seperti laki-laki dewasa. Payalzamu waliyuhu man'uhu, maka wajib. Payalzamu waliyahu man'uhu, maka wajib atas walinya menegahnya. Menegah nang si murahik tadi, minan nazari ilal ajnabiyah, daripada memandang kepada perempuan nang halal nikah. Wayalzamuha al-ihtijabu minhu, dan wajib atas ajnabiyah tadi apa aja kita menutup diri daripada si murahik tadi. Wa mithlul mar'ati fi dzalika, dan seumpama perempuan pada yang demikian itu, yaitu al-amradul jamil, anak laki-laki nang bungas, al-jamilil wajhi, nang bungas muha atau wajhu, nah bisa juga nang bungas oleh mukanya, bungas benar. Nah, itu juga sama hukumnya seperti perempuan, nah, pada haram memandangnya. Wal khunsa kal unsa, kalau nya perempuan itu banjir asli, seseorang itu banjir asli, itu hukumnya kal unsa, hukumnya seperti perempuan yang merdeka tadi. Bi jami'i ma dzukira, pada keseluruhan yang telah disebutkan. Nah, itulah masalah tentang kewajiban menutup aurat di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, tergantung di mana kita beranai dan siapa kita menghadapi. Warabi'uha, yang keempat daripada syarat sah sembahyang. Pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci daripada najis badan, pakaian dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, ma'rifatu dukhuli waqtin. Jadi syarat sah sembahyang yang keempat ini, mesti seseorang itu mengetahui masuknya waktu sembahyang, walau zonnan, walaupun hanya dugaan kuat. Walaupun hanya dugaan kuat, bil ijtihadi, dengan melakukan ijtihad. Ijtihad ini macam-macam, dengan cara mengetahui waktu. Bisa dengan matahari, bisa dengan kompas, bisa dengan arah angin, macam-macam. Bisa dengan bintang di langit, kalau nya malam, bila bulan ini bintang ini anaknya di barat misalnya. Nah, itu bisa dengan ijtihad. Kalau kita wahini sudah au taqlidan li mujtahid, kita bertaklid kepada orang yang melakukan ijtihad. Apalagi wahini sudah ada. Jadi kita setiap masjid itu berhubungan dengan
masjid nang sentra. Nah, kalau kita sini masjid raya Sabilul Muhtadin misalnya. Kalau di daerah Matapura itu Masjid Al-Karamah. Nah, itu sudah cukup kita bertaklid kepada mereka itu tentang menetapkan awal masuknya waktu. Bila buhnya itu maaf mamicik serinainya, nah berarti masuk sudah waktu. Ini nangalihnya itu misalnya di hutan nang kadel terdengar orang azan, atau di tempat nang di situ misalnya kada tapi ada orang Islamnya di kampung situ, jadi sembahyang ini seminggu sekali aja, Jumat aja masih gitu buka. Nah itu bisa kita kada tahu waktu sembahyang ini karena kada ada nang memberitahu ada nang azan, kada terdengar orang azan. Mun kita di sini bilang di mana-mana ada azan, apalagi di kota, ya kan? Asal di kota nang banyak orang Islamnya, nang bilang nang kada mungkin kada tahu juga kita di waktu. Nah tapi di daerah-daerah nang kada tapi ada orang Islamnya, kada terdengar orang azan. Apalagi di luar negeri nang kada boleh azan itu pakai pengeras suara. Nah ngalih menentukan masuknya waktu. Nah cuman wah ini sudah ada juga aplikasi-aplikasi nang apa aja kita memudahkan kita untuk mengetahui jadwal-jadwal waktu sembahyang. Nah dan lumayan akurat juga anunya apa tuh nang waktunya tuh bilang kada nang jauh tuh antaranya. Nah jadi mesti ada dugaan kuat, jangan langsung sembahyang tanpa ada menduga kuat ataupun meyakini masuknya waktu. Falau hajama wa salla min ghairi ijtihadin, maka jikalau langsung dan sembahyang, bahasa kitanya langsung sembahyang, min ghairi ijtihadin, dari ketiadaan melakukan ijtihad pi dukhulil waqti, pada masuknya waktu, kada memeriksa dahulu jam kah misalnya, ya kalau asar tu misalnya kada suah asar tu limpat pada jam 4 wit, ini jam 4 sudah, nah berarti sudah asar pasti dah. Nah, atau misalnya isya tu kada mau limpat pada jam 8, ini jam 8 sudah, berarti sudah isya. Kalau misalnya mbah bangun guring, bangun melihat langsung berwudu, langsung sembahyang tanpa ada melakukan ijtihad memeriksa waktu sembahyang ini sampai ke sudah belum kah. Nah, la tanqidu salatuhu, maka tidak sah sembahyangnya. Wa in sadafatil waqta, sekalipun membetuli ya kan waktu, walaupun ini kita pas saja. Jadi orang ini langsung sembahyang tanpa memeriksa waktu, maka hukumnya sembahyangnya kada sah walaupun pas saja waktunya. Kenapa? Li'annal i'tibara fil ibadat bima fi zannil mukallafi wa bima fi nafsil amri ma'an. Nah ini karena bahwasanya nang dijadikan patokan pada masalah ibadat yaitu dengan sesuatu nang ada di dalam dugaan kuat orang nang mukallaf. Jadi harus ada dugaan kuat masuk waktu, wa bima fi nafsil amri, dan dengan sesuatu yang ada pada kenyataan perkara. Ma'an sekaligus. Jadi dalam melaksanakan ibadah kita harus ada dugaan kuat, dan dugaan kuat kita itu sesuai dengan kenyataannya kita. Jadi kalau seseorang sembahyang, langsung sembahyang tanpa mengetahui masuknya waktu, tanpa melakukan ijtihad apakah masuk waktu atau belum, langsung aja ini sembahyang, kadada zannul mukallafnya di sini. Langsung sembahyang walaupun secara kenyataan inya itu pas saja sembahyang di dalam waktunya, cuman karena kada ada zannul mukallafnya maka hukumnya kada sah.
Misalnya jam 1 hanya sembahyang zuhur. Cuman kada dia melakukan ijtihad ketika hendak sembahyang. Nah, jadi langsung aja sembahyang tanpa melakukan ijtihad atau bertaklid tadi aja kita. Kalau kita sini bertaklid aja sudah. Kada perlu kita melihat matahari misalnya, kada perlu. Nah, karena sudah apa aja kita di masjid dilanggar di mana-mana orang azan aja sudah. Nah, berarti sudah masuk waktu. Nah, tapi kalau nyenang di tempat nang kada ada orang azan. Nah, jam 1 nya langsung sembahyang, kada melihat jam, kada melakukan ijtihad, kada melihat nang jadwal sembahyang, langsung sembahyang. Nah, walaupun bujur haja inya waktunya jam 1 itu waktu zuhur, cuman karena kada ada zonul mukallafnya, maka sembahyangnya kada sah. Atau zonul mukallafnya ada, misalnya ini menduga kuat jamah sudah salah lihat jam, jam 11 dikira jam 1 misalnya, nang panjangnya terlihat nang handap, nang handap terlihat panjang, dikira jam 1 pada jam 11 lewat 5 melihatnya jam 1 kurang 5. Nah, maka zonul mukallafnya sudah ada, tapi kenyataannya salah. Kenyataannya ternyata hari jam 11 hanyar. Maka sembahyangnya hukumnya kada sah juga. Jadi harus zonul mukallaf dan nafsul amri, dugaan kuat dan kenyataan harus bujur keduanya. Nah, wa fil 'uqudi bima fi nafsil amri faqat. Tapi kalau dalam masalah akad, akad jual beli misalnya, itu nang dipandang bi nafsil amri faqat, pada kenyataannya aja. Misalnya orang ini menjual rumah kuitannya nang jauh, misalnya di mana, di Tanjung situ ada rumah kuitan dijualnya. Ini menduga kuat kuitannya masih hidup. Ampun kuitan dijual. Ternyata waktu inya menjual tadi kuitannya meninggal, dan memang apa rumah itu inya nama warisnya. Nah, jadi walaupun dugaan kuat inya tadi inya menjual ampun kuitannya, tapi kenyataannya itu memang ampun inya jual. Inya nama warisnya jual, waris tunggal misalnya. Nah, itu sah dalam masalah akad. Nah, yang dipandang dalam akad itu adalah kenyataannya, walaupun dugaan kuatnya misalnya kada kayak itu. Wala yakhfa anna al-waqta ahammu syurutis shalah, dan tidak samar lagi bahwasanya waktu ini merupakan paling penting syarat sembahyang. Jadi aturannya di sini ma'rifatu dukhulil waqti, ini mengetahui masuk waktu sembahyang itu adalah yang pertama dibahas, karena itu yang paling penting. Li'anna bidukhulihi tajibus shalah, karena bahwasanya dengan masuknya waktu sembahyang maka hukumnya wajib sembahyang. Wa bi khurujihi, dan dengan sebab keluarnya waktu itu tafutu, maka habis waktu sembahyang. Habis waktu bila dikerjakan di luar itu ngarannya qada'an aja lagi. Bahkan al-ansabu taqdimahu, maka adalah nang cocoknya, nang sesuainya, jadi didahulukan ala jami'i syurut, atas sekalian syarat-syarat. Jadi dengan masuk waktu itu kita wajib sembahyang. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kewajiban sembahyang itu andaknya di awal waktu. Awal waktu itu kada mesti imbah menginging langsung sembahyang, kada. Imbah menginging sampai kita azan misalnya sembahyang qabliyah atau berwudu dulu menutup aurat. Ya anggap imbah sampai masuk waktu itu 10 menit itu masih dianggap di awal waktu. Itu wajib kita sembahyang di awal waktu.
Dalam mazhab Syafi'i itu wajib sembahyang di awal waktu. Bila kada sembahyang di awal waktu, inya berdosa. Tudahlah berdosa. Kecuali inya berniat, bertekad, azam di dalam hatinya akan mengerjakan sembahyang ini di dalam waktunya. Misalnya kita hauran di perumahan atau di jalan, ya kah, sampai waktu. Sedangkan kita kada kawa manggawi di awal waktu. Maka kewajiban kita berniat di hati sahajaku mengerjakan sembahyang asar di dalam waktunya. Supaya itu kita kada berdosa. Bila kita kada berniat ke itu, maka selama kita kada mengerjakan sembahyang, kita berdosa terus terus sampai sembahyang hanya rampih berdosa. Nah, jadi supaya jangan berdosa, itu berniat kalaunya kada kawa mengerjakan di awal waktu. Makanya mun kawa kita ni jangan sampai mun kada hauran ha, mun mata mengantuk ha, ya kah? Jangan kulir ya kita sembahyang di awal waktu di masjid, ya kah? Karena munnya kada sembahyang di masjid biasanya terlambat pada dan mun di rumah biasanya jarang bumbai lo di masjid sembahyang. Pasti bila lambat, ya kah? Kena gen. Nah, itu munnya kada ada niatnya berdosa. Nah. Lakin al-ittiba'u khairun minal ibtida'. Inilah kata-kata sidinna. Akan tetapi izin maumpati urang aja nang susunan ulama-ulama terdahulu, ya kah? Itu lebih baik minal ibtida' daripada maulah-ulah nang perkara baru. Ih. Mun ulama-ulama dahulu menyusun syarat sah sembahyang ini, tadudi juga panganun mengenal waktu ini. Nah, jadi sini empat orang aja kan, sama kayak kita sini juga. Walaupun misalnya kita ada apa wiritan-wiritan nang apa nang bujur juga tuh wiritan sembahyang, cuman kita di sini sudah mulai dulu wiritan tuh kayak itu bang, sudah jangan di ulah-ulah bahasa lagi. Nah, karena bingung orang ya. Nang kayak orang bahari aja, selama orang bahari itu kada salah gitu nah. Tarusakan aja nang kebiasaan nang baik. Nah, kecuali nang salah misalnya hanyar kita bujurakan. Nang salah dibujurakan, amunnya bujur ditarusakan aja. Apakah nang kaya burdahan tarusakan aja. Ih, dalailan tarusakan aja nya bagus. Nah, amunnya nang kada bagus, karukian bila pengantinan nang kawa jangan. Ya kah? Diampihi itu munnya ada adat kebiasaan. Nah, jangan mengundang artis, mengundang bala. Ya, kayak di kampung kita jangan mengadakan pengantinan misalnya bakarukian, kan suah udah kita nih bakarukian di kampung, terutama di RT 1 sini. Jangan. Kawa kita lawan berataan gitu aja. Amunnya orang kampungnya sepakat berataan kayak itu, insyaallah ada denang waninya orang memulai. Tapi munnya dibiarkan, nah orang kampungnya acuh tak acuh kada tahu marah aja nya situ. Nah, bisa mudah. Seikung memulai, nah pacangan balalaran yang lain juga. Nah, jadi kita pertahankan kampung kita ini, jangan sampai aja kita nang kada baik itu masuk ke kampung kita sini khususnya. Nah, asal kita sekampungan sepakat, kada hendak ada nang kaya itu. Baik nang penduduk asli ataupun pendatang. Pendatang kan biasanya kada tahu. Kita di sini kada ada yang sholat karukian misalnya, pengantinan ada pendatang nang hendak madakan gitu. Nah, kita datangi secara apa juga secara halus lah menegurnya itu. Ibaratan enggak misalnya, atau perwakilan aja enggak misalnya nang siapa nang diwakilakan. Nah, itu aja nang menagur atau memadahi secara halus, supaya jangan sampai pengaruh-pengaruh nang kayak itu tuh masuk ke kampung kita. Kita lapah ada menjaga, orang tuha bahari lapah ada menjaga. Nah, kita jangan membiarkan nang hal-hal nang kada baik itu masuk ke kampung kita.
Nah, kemudian wa li kulli wahidin minal furudil khamsati waqtun mahdudun syar'an. Ini kan insyaallah minggu yang akan datang. Masing-masing daripada sembahyang yang lima waktu itu ada mempunyai waktu yang dibatasi. Ada batasannya. Zuhur mulai sini sampai sini, asar mulai sini sampai sini, ada batasannya pada taat. Dan ada waktu-waktunya. Nah, karena sudah isya, sampai di sini pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' at-ta'at. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyub mu'allimina 'anna wa la tudhib barakati 'ulumihi 'anna. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jami'na bil 'afiyah. Rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.